Selamat pagi kawan. Pagi ini Merapi memberikan pemandangan yang cukup unik ya dengan awan lentikularnya. Masih tertutup kabut, tapi kabut pagi ini cantik sekali. Oke, saya ajak naik ke sana yuk. Melihat awan-awan lentikular itu. Yuk. Hari ini tanggal 18 Desember 2020. Saya melakukan pemantauan Gunung Merapi ini di lapangan Kaliurang sebelah barat ya, dekat Kalimboyong. Pagi ini visual Merapi tidak terlalu terlihat ya, tapi kita bisa melihat awan-awan yang cantik ini. Awannya ini membentuk lentikular-lentikular ya, kecil-kecil, tidak terlalu jelas, tapi kalau kita zoom itu kita bisa melihat awan yang membentuk garis-garis. Untuk melihat kegempaan Gunung Merapi, sekarang rekan-rekan mau saya ajak untuk melihat grafik saja. Grafik itu lebih mudah dan lebih enak dipahami daripada kita melihat angka. Nah, ini dia grafik kegempaan Gunung Merapi. Seperti ini yang pagi tadi ya. Berarti yang terakhir itu adalah kemarin tanggal 17. Dan kita lihat trennya 1 2 3 4 trennya menurun ya. Ini lebih turun lagi dari yang tanggal berapa itu? 13 atau 14 itu. Nah, trennya menurun dan yang bulat itu adalah tanggal ditetapkannya Merapi ke siaga level 3. Jadi dari grafik ini kita bisa mengerti mengapa ditetapkan menjadi level 3 ya. Kalian bisa lihat dari waspada itu lande-lande tiba-tiba melonjak naik tinggi sekali, makanya langsung menjadi level 3 ya. Demi keamanan semua warga lereng Merapi. Walaupun ada penurunan, tapi sekarang ini kegempaannya masih cukup tinggi ya. Kita bisa lihat itu. Ada kemungkinan nanti kalau grafiknya ini terus turun dan angka-angkanya bertahan seperti pada saat level waspada dulu, kemungkinan nanti status Gunung Merapi bisa diturunkan ya. Tapi kita harus melihat lagi ini. Ini nanti grafiknya turun sebentar atau besok naik lagi, perlu diwaspadai ya. Sampai saat ini harus tetap siaga. Tetap siaga akan bencana letusan Gunung Merapi. Makin siang awan-awan ini menjadi makin cantik ya, makin berbentuk. Sekarang kita lihat dulu awan-awan ini mau jadi apa dia ya. Oke, saya kasih musik ya. Thank you.
tapi cantik sekali kawan. Walaupun tidak terlihat, namun pagi ini sungguh sangat istimewa itu. Merapi diselimuti oleh kubah awan. Jadi kubah besar terbuat dari awan menyelimuti tubuh Gunung Merapi ini. Kita bisa lihat dengan jelas sekali. Dan kontrasnya ya, dari yang awannya itu putih, belakangnya awan mendung. Kontras sekali, ini kubahnya menyelimuti seluruh tubuh Merapi. Kawan, awan dari barat sudah mulai menyelimuti Merapi juga itu. Awan-awan ini, awan-awan mendung. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga besok pagi lebih bagus ya. Lebih mantap dan kita bisa melihat keajaiban-keajaiban atau keanehan yang dibuat oleh Gunung Merapi ini. Oke. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa besok pagi. Sip. Thank you.